Oke, di sini kita ambil ke arah kanan, menuju ke arah ini di depannya Dius. Ini adalah salah satu restoran yang cukup terkenal di Canggu, Pantai Batu Mijan Canggu. Oleh-oleh juga salah satunya ini dia ada di depan. Nah, itu dia. Halo, selamat malam sahabat semuanya dimanapun berada. Oke, di video kali ini saya berada di Jalan Raya Pantai Batu Mijan. Hari ini atau saat ini saya mau mengajak teman-teman semuanya jalan-jalan melihat situasi dunia malamnya Canggu Bali. Dan perjalanan kita mulai start dari Jalan Pantai Batu Mijan Canggu. Oke, teman-teman ikuti terus videonya. Kita lihat sama-sama seperti apa situasi dunia malamnya Canggu Bali. Dan di kanan kiri jalannya ini cukup ramai sekali restoran-restoran dan juga villa-villa, guys. Kafe-kafe di sini cukup ramai sekali. Dan tempat oleh-oleh juga salah satunya ini dia ada di depan. Nah, itu dia salah satu pusat oleh-oleh yang ada di Jalan Pantai Batu Mijan Canggu. Oke, ini dia situasinya di Jalan Pantai Batu Mijan. Tidak begitu ramai situasinya, guys. Bolehnya yang berjalan kaki cukup ramai di sini. Yang mungkin habis baru dari pantai dan yang juga sudah mau keluar, biasa jalan-jalan untuk persiapan makan malam menuju ke restoran-restoran. Jadi biasanya di sini cukup ramai dengan para bule-bule yang berlalu lalang, guys. Oke, di sini ada pertigaan. Kalau lurus ini ke Padang Linjong dan kita ambil arah kanan menuju ke Jalan Raya Pantai Batu Bolong. Di sini proyek-proyek juga cukup lumayan ramai, guys. Ini di depan salah satunya proyek-proyek besar. Gak tahu ini bangunan apa, villa atau toko-toko, gak paham juga. Tempat-tempat massage atau spa di sini juga cukup ramai. Ada Takukasa Cafe, ada Gelato Jedi. Oke, ini dia situasinya di sepanjang Jalan Pantai Batu Mijan Canggu. Kanan kirinya ini adalah tempat-tempat restoran, cafe dan juga toko-toko pakaian, guys. Ini dia. Nah, di sini kita ambil kiri menuju ke arah Jalan Raya Pantai Batu Bolong. Di sini juga lagi ada proyek pembangunan jalan, masih belum selesai. Jadi buat teman-teman yang lewat sini hati-hati. Apalagi kalau malam karena begitu nggak terlihat ininya, pasir-pasirnya dan aspal-aspalnya juga masih cukup banyak pasir karena masih proses pembangunan di sini. Ini pemasangan gorong-gorong masih belum selesai. Sepertinya jalannya dilebarin, guys. Jadi nantinya kalau udah jadi agak lebar nih jalannya. Dan di depan kita sudah berada di apa nih namanya, swingan. Oke, di depan juga ada restoran Deus. Ntar lagi kita akan lewat depannya. Ini alat beratnya lagi parkir. Jadi hati-hati, guys, kalau misalnya lewat sini karena jalannya banyak dengan pasir. Oke, ini di depannya Dius. Ini adalah salah satu restoran yang cukup terkenal di Canggu. Dan juga di sebelahnya ada Luigi's. Ini dia. Cukup ramai situasinya di dalam dengan orang-orang yang dinner atau makan malam. Nah, oke, di sini ada pertigaan. Kalau kita belok kanan ini ke arah jalan
depan ini ada pertigaan juga. Kalau ke kanan kita ke arah pantai Brawo atau ke kawasan Brawo. Kita akan ambil arah yang ke pantai Brawo atau jalan Brawo. Oke, kita sudah memasuki jalan nelayan. Nah, ini kita sudah berada di jalan nelayan, guys. Ini dia situasinya. Situasi dunia malamnya Canggu. Di sini cukup gelap, guys, karena nggak ada lampu penerangan jalan di sini. Mungkin karena jalan kecil, jadi nggak ada lampu penerangan jalan, jadi cukup gelap. Dan di depan sini ada tempat tato, Canggu Tato Studio, ini dia. Dan juga tempat toko pakaian. Kalau ke kanan ini kita menuju ke Pantai Batu Mejan. Oh, maksudnya ini, guys, Pantai Nelayan. Dan kita ambil arah yang ke shortcut Canggu Brawo. Kita akan menuju ke Jalan Brawo. Ada restoran Lola Mexicana, restoran Meksiko mungkin, guys. Situasi di shortcut Canggu di malam hari. Di sini juga sudah cukup rapat dengan bangunan, guys. Dulunya di sini adalah tempat yang cukup sepi dengan bangunan, namun dengan berjalannya waktu bangunan-bangunan di sini sudah berdiri, sudah hampir tidak ada lahan-lahan kosong, hampir semua terisi dengan bangunan-bangunan. Dari mulai bangunan restoran, terus tempat spa atau massage, dan juga restoran. Tempatnya oleh-oleh. Ini dia. Aksesoris pakaian ini cukup banyak. Jadi kita mulai dari area Brawo sampai dari Canggu sampai ke Brawo, guys. Jadi teman-teman ikuti terus videonya. Kita lihat sama-sama situasi dunia malamnya Brawo dan Canggu.
Oke, di sini kita ambil ke arah kanan, menuju ke arah jalan Pantai Berawa. Oke, teman-teman semuanya, ini dia situasi malam di kawasan Berawa, Bali. Berawa, Canggu, Bali. Di depan ada pertigaan, guys. Kalau lurus kita ke Pantai Berawa, kalau ke kanan kita ke kiri, maksudnya kalau ke kiri ke arah Kerobokan, Seminyak, dan juga Denpasar. Kita ambil arah yang ke kiri menuju ke arah Jalan Raya Kerobokan. Oke, ini dia situasinya di sepanjang jalan. Ada live musik di kanan jalan, dan ini dia di depan bule-bulenya, rombongannya, bule-bule yang mau makan malam mungkin, guys, kan udah malam ini. Oke, teman-teman semuanya, itu dia situasi malam di kawasan Canggu dan Berawa, Bali. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe-nya. Dan terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton. See you next video.